Oke, langsung dimulai aja nggak apa-apa. Yang satu lagi kayaknya belum belum bisa hadir sih. Jadi yang present malam ini tadi Mas Andri sama Mas Randy ya. Mas mau siapa duluan nih? Mas Randy duluan atau Mas Andri? Terserah Mas Uli aja. Dari Mas Andri aja dulu kali ya. Saya share screen dulu sebentar. Mas Andri tuh yang mana ya ininya? Yang ini bukan Mas. Bukan tadi. Oh, oh yang ini Sebelumnya. ya. Oh yang ini. Oke, buat Mas Andri dipersilakan Mas langsung aja, nggak apa-apa. Kasih tahu ke kita prosesnya gimana bikin ini, terus ada kendala nggak dalam membuat ilustrasi ini kayak gitu. Oke. Yang sebenarnya yang susah sih pakai pentul ya, yang bikin rambut ini nih, bikin rambut yang ikal sama yang lakukan di sini. Ini kan atas tiga, contohnya dari Pripik kalau nggak Oh, salah. ini referensinya. Iya. Coba Oke. bikin bawahnya. Ini yang sama susah di hidung sih. Oh, iya. Pentul sih lebih susah di pentulnya. Kendalanya selain itu? Nggak ada, udah itu aja kalau yang ini. Oh, oke. Ini bikinnya berapa lama nih waktu itu kira-kira untuk satu karakter ini? Satu karakter mungkin sejaman. Bisa kurang lebih sejam lah ya. Iya. Tapi setelahnya makin cepet sih, karena Oh udah ya, mulai biasa mungkin ya. ya. Oke, berarti kendalanya di sini pentul ya. Iya. Pas nyoba ngikutin yang dari free pick ini agak-agak susah. Oke, lanjut ke yang sebelahnya ya, Mas. Yang ini nih. Kalau yang sebelahnya mah aja sih susahnya mungkin pasti bagian ini nih, pasti bagian apa sih ini, kalau di kan yang Ini ya. referensinya sebelah kanan yang kuning, Iya. Oh, ini di yang kanan kanan di referensinya ya. iya yang di dekat kuping ini, rambut yang dekat kuping ini doang sih, Ya. udah sih itu aja. Ini berapa lama prosesnya, Mas? Mungkin lebih cepat kalau yang ini, Lebih karena cepat ya, kan Kak? sebelumnya biasa, sebelumnya udah yang tiga jadi udah lumayan lancar. Oh, Mungkin ya. Ya sih, betul. sengaja kali ya. Oke, berarti kendalanya masih di pentul ya kali ini juga ya. Berarti Iya. bikin rambutnya ini kan pakai pentul kan. Oke. Beda jauh banget. Sip, sip. Oke, lanjut ke ilustrasi selanjutnya, Mas. Di sebelah kanannya nih. Kalau yang ini dari itu materi sih, saya ngeliat tutorial Yang ATM. di YouTube ya. Iya. Tapi Oke. sisanya mungkin ini nih di pas di sini kayaknya sama bingung nih, bikin shadow apa bikin apa biar nggak biar kelihatan ada border Di di sininya ya. bayang. Iya di sini. Iya. Sama ini kali ya, apa sih namanya? Apa cara ngatur efeknya biar mungkin lebih 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 realistis ya. oh ya. Iya. Ada lagi nggak kendalanya? Selain itu. Enggak ada sih, udah itu aja. Itu aja ya. Oke. Lanjut. Sini. Kalau Oh, yang ya. ya ini sama juga dari YouTube, dari yang ini Mas Andi. Ya, lihat tuh. Kayak ATM juga. Oke. Gambarnya juga sama. Oh, yang Kalau sebelahnya juga yang sama ini ya. Ini bagus ini yang ini. ya karena kan ada contohnya di YouTube. Iya sih. Ya maksudnya ya untuk yang baru belajar sih udah bisa ngikutin ya. Bagus kayak gini. Soalnya kan kadang kendalanya ketika walaupun kita udah ngikutin bener-bener, cuman kalau nggak tahu mainin warnanya atau segala macam ya pasti kelihatannya masih kurang. Cuman ini kelihatannya sih udah bagus sih. Kayak gitu. Di sini kendalanya apa nih di antara dua ini? Di cara ngatur efeknya aja sih Mas, biar mungkin Oh iya. kelihatan realistis. Kan jauh banget nih yang objek bulat sama yang pot, biar Iya. nggak, yang pot nggak realistis kan. Iya. Kurang. Iya, masih kurang lah pokoknya.
Ya memang kalau dari yang tiga terakhir ini sih ya memang ini udah efek semua ya mainnya. Iya. Pasti di situ sih kendalanya. Oke. Iya, di situ aja. Sip, kita bahas dari yang pertama nih ya. Udah ya Mas ya, Oke. itu segitu aja ya. Berarti Iya, kendalanya ya. segitu aja. Oke, kita bahas dari yang pertama. Misalkan tadi efek apa kendalanya kan di yang rambut nih ya. Mau ngikutin bikin yang kayak gini nih. Yang si Iya, yang dari contoh. Nah, itu bisa kayak gini nih Mas. Kalau ini mungkin Masnya bikin tracing atau gimana nih Mas? Maksudnya diikutin jalurnya? yang pertama awal-awal yang warna yang baju hijau ini tracing, terus Uh-uh. berikutnya coba langsung pakai pentel sendiri. Oh ya. Yeah. Nah, bisa gini caranya Mas. Misalkan ini kan dia rapih nih. Kalau si yang contohnya ya. Dia tuh lurus ya dari bagian sini lurus ke atas, terus di sininya agak belok, di sininya baru tajam nih, agak putus baru mengelengkung lagi. Nah, itu bisa diakalin sebenarnya pakai misalkan ya. Sebentar. Saya copy dulu bawah. Nah, misalkan ini kan bentuknya lurus dulu ke atas nih. Nah, ini bisa aja kita gambarnya lurus aja dulu gini nih. Gini. Misalkan gini ya. Nah, gini, misalkan gini dulu nih bikinnya. Nah, setelah itu nanti kita cari tahu nih bagian yang lengkung yang mana. Misalkan misalkan yang di sini nih lengkung. Nah, ini kan lengkung nih di sini, berarti otomatis di mode edit ya, kita masuknya ke edit mode di bagian yang ini. Nah, di note yang ini nih kita select. Nah, ini kita mainin aja si corner radiusnya kayak gini. Nah, ini kan jadi lebih rapih tuh. Nah, Iya. kayak gitu. Misalkan yang ininya juga, ini kan dia agak ngelengkung nih sininya ya kan, dari bawah ke atasnya agak ngelengkung, nggak benar-benar lurus. Itu juga bisa, jadi sambil tekan kontrol nanti digeser ininya. Nah, kayak gini. Jadi dua-duanya ngikut ya, misalkan nggak dipencet kontrolnya nanti dia gesernya kan kayak gini nih. Nah, kalau mau dilengkungin atas sama bawahnya nih di antara note yang ini sama yang ini, itu pencet kontrol aja kayak gitu. Tapi nggak usah diselek ininya. Jadi kita sampai ke selek yang si garis ininya, pencet kontrol, itu kursornya kan berubah tuh. Kalau nggak pencet kontrol kayak gini dia. Nah, kalau pencet kontrol kayak gini. Nah, ini bisa kita langsung geser. Nah, ini biar agak ngelengkung dikit kan. Nah, terus di bagian atasnya juga sama. Di sini kan juga agak ngelengkung nih yang di dia nih. Nah, ini juga sama, dimainin aja corner radiusnya kayak gini. Nah, misalkan kurang atau gimana ya diatur-atur lagi kayak gitu. Nah, bagian ini juga sama, kualitasnya mainin kayak gini. Nah, kalau kayak gini kan mungkin lebih agak rapi ya. Kalau udah pakai cara yang saya tadi jelasin. Misalkan di sini bagian ininya masih kurang patah nih, nggak sama ya. Ntar tinggal diedit lagi aja, diatur lagi aja kayak sepasnya kayak gimana kayak gitu. Nanti tinggal ganti warna. Nah, kayak gini kan lebih rapih kayak gitu. Jadi lebih halus sih. Ya, lebih halus. Jadi ngurangin step kita juga sih kalau kayak gini. Misalkan kita tracing kan kadang kita gini terus nyampe sini udah kita titikin lagi di sini. Ntar sampai sini kita titikin lagi kayak gini. Dan belum tentu juga kalau apalagi kalau pertama ya, pertama banget kan belum rapih banget pasti tuh susah untuk ngikutinnya. Jadi cara cepatnya ya gitu sih tadi. Jadi bikin dulu aja nih, triknya sih gitu. Cari titik yang lengkungnya di mana. Misalkan ini pertama mulainya kan dari sini nih, ujung kiri bawah. Nah, terus nyampe sini kita titikin nih. Soalnya di sini bagian lengkung kan dia nanti bakal ngelengkung. Nah, setelah itu di sini nanti ngelengkung lagi nih. Berarti agak taruh bawahnya aja kayak gini nih. Nah, ntar masuk lagi bagian lengkungannya di mana? Tengah-tengahnya misalkan kan ngelengkung. Nah, tengahnya di sini. Kira-kira aja nggak apa-apa. Nanti kan benerinnya mah belakangan kan. Yang penting bikin si ininya dulu, frame-nya dulu aja. Si kotaknya dulu. Nah, nanti udah satuin ya, terus selanjutnya yang tadi saya jelasin sih kayak gitulah kurang lebih. Sama sih, semuanya juga gitu misalkan. Nah, kecuali yang kayak gini-gini nih. Ini kan bener-bener coba ya. Ini kan banyak lengkungannya nih kalau kayak gini. Ya, ini juga bisa sih pakai metode itu, cuman kayaknya lebih enak dicampur pakai ya, pakai metode manual biasa misalkan kayak gini. Terus kalau bawahnya mau dilengkungin ya, berarti kita bawahnya kita kasih titik dulu,
ntar di sininya kasih titik lagi, tantar nyesuaiin aja kalau nggak di sininya nih. Nah ini kan titik di sini lengkung, kita kita titikin nih. Di sini ada lengkungan lagi, di sini kita titikin. Nah nanti nyampe mana, nyampe sini terus ke sini. Nah kurang lebih seperti inilah, nanti kan tinggal ibaratnya tinggal di lengkung-lengkunginnya sendiri nih. Misalkan ini kita giniin, nah ini juga bisa kan kita giniin, dia lebih rapih jadinya. Misalkan ini ke sini giniin, kita mainin semua corner radiusnya sebentar. Ini juga ini nggak di fullin ya, cuman contoh ininya doang tadi kan, biar kelihatan ngelengkungnya dia rapih nggak gitu. Nah kalau dilihat kan pasti lebih rapih kan, kayak kalau kayak gini dibanding kita tracing manual kayak gini, kayak gitu sih. Nah terus misalkan tadi nih yang ini kan udah jadi nih, yang rambut yang pertama. Nah cuman dia layer aslinya tuh dia kan nih, kalau diklik itu garisnya ke atas tuh ya. Ini ada di sini, ini ada di sini, karena kan tadi di dikasih radius ya cornernya. Aslinya kan kayak gini kan. Nah, itu buat ngilangin seperti itu, setelah udah dibikin kayak gini nih, corner radiusnya udah di setting segala macam, diklik aja si objeknya sekali, jangan masuk ke edit mode. Nah, itu terus pencet Ctrl E, Ctrl sama E barengan. Nah, dia udah jadi ngelengkung. Kayak gitu, kecuali ada memang ada beberapa yang masih kayak gini sih, cuman nggak ngaruh dia. Nah kalau udah gini udah bisa lihat, udah ngikut semua jadinya, nggak kayak tadi gitu. Kalau sebelumnya kan, nah masih ada di garis atasnya sini ya, jadi ngegesernya pun jadi aneh ntar. Itu kalau mau diedit lagi. Nah kalau udah selesai finishing, di tinggal di Ctrl E aja kayak gitu. Oke. Eh kok dihapus. Terus ini juga sama lah ya, berarti ya kalau yang lengkung-lengkung gini sih sebenarnya yang udah mulai banyak lengkungannya ya memang enaknya sih lebih ke manual sih. Kayak misalkan ya kalau udah biasa ya, udah biasa mainin pen tool sih ya, misalkan kayak gini. Ya pokoknya kurang lebih seperti inilah. Nah ini kan manual, cuman seenggaknya kalau manual tuh ya kalau untuk lengkungan yang banyak seperti ini bisa lebih rapi sih dibanding pakai yang cara yang tadi gitu. Kalau cara yang tadi tuh paling efektif ya kalau nggak terlalu banyak lengkungannya kayak gitu, kayak yang rambut yang ini gampang banget tuh kalau pakai cara yang tadi kayak gitu. Terus selanjutnya yang sebelahnya, kalau ini kendalanya sih di rambut ini ya, ya sama sih kalau misalkan tadi bikin. Ini kan bisa aja nih kita nah kurang lebih kayak gini sih. Nah ini bisa dipat di bisa disamain, nah tau nggak kebalik ya posisinya sebentar. Misalnya ini kayak gini, ini yang lurus ya. Nah kayak gini. Nah misalkan tadi kayak pas pertama itu kan si notnya punya mas itu cuman satu, cuman satu di sininya nih, dia nggak ada dua. Jadi kalau digeser kan cuman yang kanan doang nih, yang sebelah sininya nggak ada kan, nggak bisa diatur kayak tadi saya. Nah kalau gitu dipencet aja Ctrl terus klik kiri di sini. Nah dia muncul kan, setelah muncul kayak gini pilih yang mana terserah yang mau digerakin, terus pencet Alt tahan, ditahan Altnya terus sambil diklik kiri sininya. Nah kayak gitu, sama yang ini juga kalau udah ditahan Alt sekali, yang ini udah digerakin, yang ini juga nggak usah pakai Alt lagi, dia ntar gerakin aja kayak gini. Nah ntar tinggal diatur lah sesuai referensinya kayak gimana kayak gitu. Jadi untuk yang ini sih gitu aja. Nah kalau yang ini sebenarnya main ke digital painting ya, ini memang kalau efek itu harus lihat apa, banyak-banyak lihat referensi sih.
Jadi kalau misalkan ini kan tadi masnya bilang di sini nggak ada ininya ya, efek hitamnya, bayangannya. Itu kan bisa kita kasih sebenarnya. Tinggal salah. Oh, Oh. kalau mau nanya Mas, itu kan di masking ya. Kalau duplikat di grup itu kan kita duplikat terus mau tarik keluar, itu nggak bisa kayak ketahan gitu, itu gimana caranya itu? Maksudnya ini nggak bisa dikeluarin gini maksudnya. Ya. Oh ya, karena dia di grup. Kalau mau ya langsung dari layer sebelah kirinya nih. Misalkan ini saya copy dulu ya di duplikat. Nah, ini ya langsung aja taruh di bawahnya gini. Ntar dia bisa gitu. Yang penting dia keluar dari grup. Karena kan maskingnya ini masuk ke grup 39 ini kan. Jadi apapun yang masuk di grup 39 pasti dia ke masking, kecuali dia ada di bawah layernya sini si maskingnya. Misalkan gini, ini saya duplikat ya. Nah, jadi kan ada dua nih si layer. Nah, ini kita pindahin ke bawah. Nah, kita yang penting nggak di atasnya si layer masking sih, kayak gitu. Gitu, oke. Nah, cara nambahin shadownya sih gampang ya. Misalkan udah kayak gini ya, tinggal pakai pen tool aja kalau mau. Ntar tinggal ntar kan tinggal kasih warna hitam. Di YouTube saya kan juga ada tuh tutorialnya ngasih ininya. Ini ntar kasih linear. Setelah kasih linear, ntar dikasih efek blur, layer blur. Kasih efek layer blur. Yang sininya kita atur opacity-nya yang paling belakang, biar nggak terlalu hitam banget. Misalkan 50% segini cukup kira-kira. Ya terserah nanti. Itu mah tergantung masnya aja kayak gitu, dikira-kira aja sih. Jadi caranya ya seperti tadi, pakai fill, bikin bikin ini baru ya, objek baru di dalamnya pakai pen tool, serah atau pakai pakai dari duplikatnya ini juga bisa langsung. Misalkan kayak gini, ntar kita gedein aja kayak gini, terus kita ya atur-atur kayak gini lah, kayak gitu. Ntar tinggal diganti deh warnanya jadi Oke, Mas. nol ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terus yang koin ini tadi sama lah ya, untuk kurang lebih. Nah, kalau ini, kalau yang koin ini kan sebenarnya bentuknya nggak simetris ya, harusnya kan rata nih ke sini. Oh, iya. Nah, cara ngakalinnya sih ini kan udah ada titik satu di sini ya, masuk ke edit mode ini ya. Nah, cara ngakalinnya ya kita bikin satu lagi aja, terserah di mana, misalkan di sini, terus kita klik kiri tahan sekali. Nah, gini sampai dia nggak ada yang si kanan kirinya ini nih, kayak gitu. Setelah itu ya kita satuin aja kayak gini biar lebih rapi kelihatannya. Nah, gitu. Sama yang bawahnya juga gitu. Kita kita masuk ke edit mode, terus tambahin masuk ke pen tool. Kita terserah titikin di mana. Misalkan di sini, kalau udah pencet V lagi, masuk ke kursor biasa, terus tahan kontrol, klik kiri. Nah, udah jadi nyudut kayak gini dia nih, nggak ada kiri kanannya. Baru kita sejajarin aja kayak gitu. Nah, kan jadi seenggaknya lebih rapih tuh, maksudnya lebih lurus kelihatan. Kalau tadi kan masih agak belok bagian sininya kan. Nah, gitu. Iya, nggak rata. Sama ya, paling mainin warnanya aja ya. Kalau warna sih ya banyak-banyak ini aja sih, sering-sering latihan lihat warna kayak gitu segala macem. Kayak gitu aja. Oke, Mas. Terus ini sama ini ya, shadownya juga kalau kalau mau dimainin juga pakai linear. Oh ya, benar ini. Ya bisa pakai linear. Nah, kalau ketebalan salah satunya yang paling terang misalkan ini ya, tinggal dimainin opacity-nya kayak gitu. Terus kalau yang ini sih udah nggak ada problem sih kayaknya. Ini sih udah bagus sih. Cuman mungkin ya bisa diimprove lagi aja sih, kayak misalkan ini kalau bayangannya kiranya ketebalan bisa dimainin. Nah, kayak gini juga kan, kayak gitu. Terus efek putihnya, nah ininya juga kalau kalau mau pakai bunder gini aja nih, soalnya kan kalau kayak tadi dia ngebelah gini jadinya ya, kalau misalkan pakai ngelengkungnya keluar gini, seenggaknya sih lebih lebih ini dia lebih realistis lah efeknya. Sebentar. Oke, Nah, ini kan lebih ngebulat dia jadinya.
kayak gini Iya benar. gitu dibanding pakai kayak gini. Atau kalau memang waktu itu di YouTube saya ngasih contohnya gitu ya, tergantung keadaannya sih, tergantung ya kondisinya. Misalkan lagi butuh gini ya nggak apa-apa pakai gini juga, walaupun yang penting jangan sampai kelihatan kontras banget kayak gitu. Misalkan sebentar ya, misalkan kayak gini kan kelihatan banget ya kontrasnya, maksudnya nggak realistis gitu. Sebenarnya ini sih udah bagus sih. Salut sama Mas siapa nih? Mas Andri ya. Salut sama Ya, Mas Mas. Andri, keren. Oke. Oke, ada lagi nggak Mas yang mau ditanyain sebelum lanjut ke Mas Randy? Nggak ada sih, kayaknya udah itu aja. Udah cukup ya. Oke, semoga ngebantu ya Mas ya. Ayo, makasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ke Mas Randy. Mas Randy ada? Ada ya, Mas. Oke, Mas Randy. Ini ya, Mas ya. Silakan Mas Randy untuk kasih tahu kendalanya apa, prosesnya gimana, berapa lama waktunya. Referensinya. Cuman saya lupa di mana. Gimana Mas? Halo Putus-putus Mas. kayak. Oh ya, halo. Oke. Kalau untuk pembuatan ini sih saya itu nyoba ambil di yang seri-seri yang kedua gitu. Iya. Itu saya bisa juga membuat pakai referensi juga sih. Untuk kesulitannya di rambut kemarin. Oh, kesulitannya di rambut. Di rambut karena ini kan ada dua, saya bikin dua untuk sama di shadow rambutnya. Oh iya. Yang Oke. kedua kesulitannya di mulut sih. Awalnya ini di referensi itu kan dia giginya cuma di atas sama ada lidah awalnya. Iya. Nah itu saya suka buatnya jadi dekat aja giginya, jadi dua gitu. Oh, iya. Itu saya untuk yang ini itu doang mas kendalanya. Oke, ini bikin ini berapa lama, Mas? Kira-kira? Satu jam. Kurang lebih 1 jam ya? Iya, kurang lebih 1 jam. Oke. Oke, sip. Oke, lanjut, Mas, ke yang sebelahnya. Jadi, kalau yang Oh, ini ini sih referensinya ya? ya referensinya. Kalau untuk yang ini sih nggak terlalu sulit ya karena ini kan rectangle doang. Mungkin dari shadownya sih gimana sih yang benar gitu. Karena kan kalau di referensi kan kayak 3D gitu ya. Iya, Tapi jadi saya di sini buat Ngakalinnya pakai pakai shadow gitu ya. pakai shadow cuma Iya, pakai betul. apa namanya layer blur. Ya, ini sih harus rajin sih. Kalau ini maksudnya ngatur layernya kan juga harus satu-satu nih. Ini yang taruh paling depan, taruh yang paling belakang. Nah, harusnya yang paling belakang nggak usah kasih shadow gitu-gitu kan. Jadi saya bingung sih gitu. Soalnya kan kalau nggak dipakai shadow dia kayaknya aneh. Oh iya. Nyatu gitu. Oh ini dua ya layarnya ya. Satu satu kentang ini dua ya. Yang satu dijadiin shadownya ya. Betul mas. Oh kan. Oke. Lanjut Mas. Ada lagi Kalau nggak kendalanya? ini sih kayaknya Itu aja ya. kendalanya di shadow doang. Oke. Sip. Ini bikin ininya manual Mas. Ya Kemarin. manual. Manual ya. Oke, ini udah mainin corner radius segala macem. Udah paham berarti ya untuk gunain corner radius ya. Lumayan mas. Oke, lanjut Mas ke sebelahnya. Nah untuk ini mungkin agak lama ya. Saya buat 1 jam setengah mungkin. Referensinya ada di samping. Untuk yang ini sih yang suka di awalnya di, saya buat dari bawah dulu dari celana. Nah dari sana karena ini beda kan posisinya Oh iya. kan yang kanan jadi saya ini sih bingung awalnya di shadow sama di ukurannya berbeda gitu sama yang samping karena kan awalnya dibuatnya kan pakai pentol Iya, betul. jadi saya nggak bisa ngira-ngira ini tesnya yang kanan sama kiri sama atau enggak. Oh iya.
Sebenarnya sih nggak harus, kalau ilustrasi kan ya nggak harus presisi banget ya, tergantung stylenya kayak gitu. Kemudian yang seperti ini kulitnya itu di bagian tangan juga ya, karena beda untuk Iya. buat dari badan pakai pensil. Tangan juga saya ngikutin stylenya Mas Eri yang kerjaan ini, Oh ya. itu lumayan susah juga untuk pakai pensil. Kemudian yang sulitnya juga di bagian kepala, ya, pakai pensil juga lumayan susah juga. Lagi dibuat di dagu kan biar proper gitu. Oh ya. Yeah. Oke. Dan yang kedua di rambut. Okay. Di rambut. Ini rambutnya langsung ini sendiri, mikir sendiri bentuknya kayak gini gitu. Iya, Oke. ini seperti yang style Mas Eri juga, cuman saya Iya, ya. modifikasi. Oke, bagus sih. Jadi sama itu ya, sama itu simple aja seperti itu. Bikin yang ini berapa lama nih? Ini soalnya lumayan bagus sih. Kayak ini sih 1,5 jam kurang lebih ya. Kurang lebih 1,5 jam ya. Maksudnya ini udah lumayan lah kayak gini mah, udah bagus. Kayak gitu. Oke. Berarti kendalanya itu aja ya yang di sini. Ya, mungkin sama shadow-shadownya ya. Sip. Itu aja. Oke. Mungkin kita bahas dari yang awal tadi ya. Kalau yang tadi kan katanya kendalanya di rambut ya. Oh ini, oh di union ini ya. Nah untuk bayangannya misalkan pengen pengen apa ya, pengen mentok gitu. Oh ini udah di masking sih ya. Oke. Ya ini bener sih maksudnya caranya, maksudnya biar biar si shadownya ntar nggak kemana-mana di masking. Ini udah betul. Terus tadi untuk yang mana sih, gigi ya mas ya? Ya, betul. Tadi giginya kenapa? Pas bikin ini? Kayaknya gak ada masalah. Awalnya kan dia pakai lidah. Oh ya kayak pakai lidah gitu ya. Ya, cuman kayak kurang pas waktu itu doang. Oh hahaha. Mungkin bisa, oh ya ya. Mungkin bisa diimprove sih misalkan kayak gini kan, sebenarnya sih cukup kalau kayak gini. Cuman kan kelihatannya jadi kayak nyatu nih ya, si atas sama bawah. Kalau misalkan direnggangin gini jadi agak jelek sih. Bisa diakalinnya itu mungkin bentar. Mungkin bisa diakalinnya itu pakai shadow di atasnya sini sih. Misalkan kasih aja efek inner shadow. Cuman nggak usah terlalu pekat gitu. Misalkan kasih aja 5% atau 10% yang kelihatan dari jauh tuh udah ngebedain. Nah kayak gini, ini kan udah lumayan lah biar nggak nyatu-nyatu banget gitu. Jadi nggak usah pakai apa, ditambahin layer lagi, jadi masukin aja inner shadow kayak gitu kalau mau diimprove ya. Cuman sebenarnya kalau kayak gini pun ya terserah sih, si gini pun udah cukup, cuman masih bisa diimprove kayak gitu. Kalau kayak gini kan lebih kelihatan lagi tuh, enak gitu, kepisah dia jadinya kan antara yang atas sama yang bawah kayak gitu. Terus masuk yang kentang. Nah kalau yang kentang ini sebenarnya kan bisa pakai ini ya mas ya, nggak usah pakai bikin satu lagi nih untuk si shadownya, masih bisa pakai drop shadow kan ya, tanpa harus bikin ini baru, rectangle lagi baru. Coba ya. Misalkan ini kita buang. Nah, pakai drop shadow pun sebenarnya cukup sih. Misalkan ini kita mainin ke samping kayak gini. Nanti tinggal blurnya aja kita atur sama opacity dari warnanya. Jadi nggak perlu ribet ada dua layer terus di grouping, dua layer di grouping. Kalau kayak gini kan enaknya tinggal dari sini aja satu layer punya efek drop shadow, udah tinggal kita duplikat aja. Ntar kita mainin kayak gimana kayak gitulah. Kan sama aja tuh hasilnya dibanding kita bikin dua layer terus di grouping gitu. Itu aja sih sarannya dari saya kalau yang untuk yang kentang ini.
Terus kalau yang ini kita mulai dari atas ya. Kalau yang rambut sih udah bagus ya, maksudnya nggak ada yang perlu dikomentarin. Ini pakai pen toolnya sih udah kelihatan luwes lah. Kalau untuk bikin kepala kemarin ada tuh caranya yang saya bilang, misalkan belum sih, belum dikasih tahu kayaknya. Jadi sama kayak tadi yang punyanya Mas Andri tuh metodenya. Jadi kita bisa bikin kepala kayak gini, misalkan kayak gini ya. Nah ini nggak apa-apa di titik yang ujungnya sekali aja, nggak usah dibelokin dulu. Misalkan, nah baru di sini misalkan kita mau belokin, baru ke sini lagi kan. Nah biar dia ngelengkung kan, biar dia dia ngelengkung itu tinggal dikasih corner radius aja gitu kayak gini. Sama ini juga biar lebih rapi gitu, dibanding kalau misalkan belum biasa pakai pen tool terus ngikutin kayak gitu kayaknya agak susah kan. Mending pakai metode yang tadi saya kasih kayak gitu. Jadi misalkan ada lengkungan yang kiranya nggak bisa dirapihin, ya nggak apa-apa ditarik garis lurus aja, nanti baru dimainin corner radiusnya kayak gitu. Terus untuk masalah shadow ya, kalau shadow sih lebih ke style orang masing-masing sih. Kalau menurut saya sih kayak gini udah cukup. Cuman ya kalau misalkan mau ganti style, misalkan ini kan udah di masking enak jadi nih ngebenerinnya apa segala macem. Misalkan mau dibikin seperti ini, ini juga bisa. Kalau kayak tadi kan bentuknya ngelengkung banget ya. Sebentar, saya edit di sini aja. Nah, ini kan kelihatannya jadinya kayak naik gitu ya, nggak sesuai gitu. Kalau mau sih, misalkan mau lebih realistis ya, maksudnya lebih realistis ya, tinggal diatur lagi aja sih bentuk si ininya. Nah, misalkan gini, dibikin gini aja nih, nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Ini juga misalkan mau dikasih shadow. Lanjutin aja dulu misalkan sampai sini. Tarik. Kalau misalkan kurang, tambahin aja titiknya lagi satu lagi kayak gitu. Misalkan dirasanya kurang, butuh satu note lagi gitu. Nah, bisa kayak gini. Ya kurang lebih seperti inilah. Kalau ininya sih udah bagus yang ini shadownya. Sama yang kaki tadi ya, tadi balik lagi ke masalah ke style sih. Ada kan ya, kalau yang dilihat di contohnya ini aja dia nggak proporsional gitu kan, badannya gede kakinya kecil. Itu tergantung preferensi style kita masing-masing sih. Kayak gini sih udah cukup sih Mas menurut saya. Mungkin bisa diimprove lagi shadownya. Untuk di sini nih di kaki kan bisa juga kita tambahin shadow gitu. Kayak gitu ya, kurang lebih kayak gini lah. Nah gitu, maksudnya biar rata semua tuh. Kita ada shadownya, sampai di sepatunya pun juga bisa kan kita kasih shadow. Langsung aja pakai pen tool gitu kita bikin. Nah kayak gini, misalkan kurang tebel kita kasih 20%, naikin opacity-nya satu-satu kayak gitu. Itu aja sih paling Mas. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Apa udah cukup dari Mas Randy? Putus-putus suaranya. Halo. Halo, halo. Oh iya. Cukup Mas kayaknya. Cukup ya. Ya semoga ngebantu ya jawabannya dari saya. Oke, sama-sama. Sip, berarti udah dua orang. Yang ketiga tadi nggak bisa sih bilangnya, ada kerjaan. Jadi kita langsung masuk ke sesi materi aja ya. Sebentar, sesi materi kita. Jadi sesi materi kita minggu ini tuh ngebahas outline illustration gitu. Jadi segala ilustrasi yang stylenya tuh pakai outline. Nah ini contohnya. Ilustrasi yang pakai outline ini buatan saya semua. Ini ada waktu itu ada di Instagram. Saya bikin akun khusus untuk ilustrasi-ilustrasi ini, cuman udah nggak saya
sering aktifin lagi sih, karena udah mulai bosen dengan style yang kayak gini. Cuman untuk awal-awal sih ini seru banget bikin bikin style yang kayak gini, karena kan untuk satu objek dia bisa kelihatan bagus dengan si outline yang dipakai di objek tersebut kayak gitu. Nah, jadi di sini ada 4 poin yang mau saya kasih tahu. Jadi bagaimana cara memulainya, yang kedua referensinya, yang ketiga flow dan atau alurnya, yang keempat nanti kita praktekin. Oke, masuk ke bagian pertama. Nah, bagian pertama ini bagaimana cara memulainya. Jadi dalam ilustrasi outline itu sebenarnya ada banyak banget jenisnya ya. Jadi ada, ini di sini saya gambarinnya ada 3, ngecontohinnya. Nah, ini yang pertama, dia outline-nya hanya di bagian terluarnya aja untuk si objek tersebut, ilustrasi tersebut. Jadi hanya bagian luarnya doang. Untuk yang kedua, ini dalamnya misalkan ada objek lagi atau ada ya atau ada gambar lagi di dalamnya, itu dikasih outline lagi. Jadi bukan cuman bagian luarnya, tapi dalamnya juga ada. Jadi misalkan kayak ban mobil gitu ya. Ban mobil itu kan ada bannya dulu, habis itu ada velgnya kan. Nah, misalkan ini velgnya, dia dikasih outline gitu. Kalau yang ini velgnya nggak dikasih outline, cuman bagian luarnya doang, bagian bannya kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga, si fill-nya itu out of outline-nya itu. Jadi kayak gini bentuknya. Jadi si outline-nya itu tetap di tempat, cuman bagian fill-nya itu dia lebih ngegeser keluar gitu. Nah, jadi ada 3 contoh si jenis yang tiga ya tiga jenis contoh ilustrasi outline. Cuman kalau kalian nyari di internet itu masih ada banyak sih, ada yang dia pakai outline cuman beberapa ada yang diputusin gitu outline-nya. Terus ada juga yang kayak gini, ininya keluar, fill-nya keluar, terus ditambah juga si outline-nya itu dia putus-putus kayak gitu. Masih banyak, itu tergantung kitanya aja sih, kreativitas kitanya aja. Semuanya itu ya pasti bagus sih kalau misalkan kita bener ngelakuinnya. Nah, jadi ini contoh, ini ilustrasi yang saya buat waktu itu. Ini project sama senior saya, waktu itu dia ngasih project untuk diposting di Instagram. Jadi ini waktu itu tahun 2019 awal kalau nggak salah deh, tahun 2019 awal. Jadi lagi mau ngomongin sneakers, senior saya itu, jadi dia butuh postingan yang ada ilustrasi sneakersnya. Nah, ini saya buat seperti ini. Yang satu ini kan ada outline-nya nih, sama yang nggak ada outline-nya. Nah, ini kan beda, kelihatannya beda tuh pasti. Yang mana pakai outline, yang nggak pakai out apa, yang nggak pakai outline gitu. Nah, di sini kalau yang saya bikin outline-nya itu dia luar dalam. Kalau yang tadi dicontoh itu dia ya saya makanya yang nomor 2 ini nih. Jadi luarnya ada outline, di dalamnya kayak gini juga ada outline-nya tuh. Ini kan outline. Ini outline kayak gitu. Kalau yang nomor 1 tadi kan cuman bagian terluarnya. Jadi bentar. Jadi harusnya sih kalau yang bagian terluarnya dalamnya ini enggak ada nih, item ini enggak ada. Kayak gitu, ini yang ini nggak ada. Nah, itu tergantung kitanya, kita mau bikin pakai jenis yang mana gitu, tentuin dulu di awal, cari-cari tahu dulu kayak gimana kayak gitu. Nah, terus selanjutnya referensinya. Nah, referensi ya sama aja sih, kayak nyari referensi ilustrasi yang lain, bisa dari Dribbble, Pinterest, Behance, atau ngelihat ilustrasi di Instagram, follow akun-akun yang ngasih ilustrasi itu juga bisa. Cuman kan lebih enak di Dribbble, di Pinterest ini kan kita bisa nyari langsung keywordnya ya, kayak gitu. Sesuai dengan keyword yang kita cari. Kalau di Instagram kan tergantung mereka postingnya seperti apa. Nah, ini selanjutnya flow atau alurnya. Yang pertama kita buat itu adalah dari sketch-nya dulu nih. Jadi nggak usah diwarnain dulu, kita bikin aja dulu bentuknya. Setelah bentuknya udah kebuat, ini kan udah mau buat pensil nih. Jadi kita bentuk dulu nih pensil tuh bentuknya kayak gimana kita mau ngebuatnya. Nah, saya contohinnya sih seperti ini ya, pensilnya simpel aja. Setelah itu, setelah jadi dibikin hitam putih aja dulu, baru masuk ke warnanya nih di sini. Nah, ini baru kita beda-bedain warnanya, si warna batang pensilnya, warna ke pensilnya sama ujungnya, kan beda semua pasti warnanya. Nah, setelah kita tentuin warna, udah cocok nih, misalkan warnanya oke, udah cocok, kita lanjut. Masuk ke shadow, biar lebih bagus lagi kan, kita detailin lagi pakai shadow.
sini kita add shadow apa segala macem, udah selesai. Nah terakhir nih finishing. Nah ini finishing terserah sih, mau mau kalian finishing sampai sebagus kayak gimana bebas, atau sampai shadow ini pun udah kiranya udah cukup ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak gitu sampai finishing ini. Oke, lanjut ke praktek ya. Nah ini kalau kalian lihat di sini, misalkan kita gambar ulang ya si pensil ini. Nah ini awalnya itu cuma pakai rectangle aja, kita gambarnya miring aja ya, nggak ke atas, awalnya miring kayak gini. Nah ini kita kita bikin dulu sudut-sudutnya nih, kayak tadi kan pensil bentuknya ujungnya lancip nih, sebentar. Nah ini ininya kan sininya lancip kan, sampai sini dia motong ke bawah baru. Nah itu kita gunain aja, kita edit mode di sini, terus kita pencet pen tool ya. Nah ini kalau kita arahin ke sini pas lagi pakai pen tool, dia ada langsung muncul di tengah-tengah sini nih, tuh si note nya yang ini. Nah itu berarti dia udah di tengah banget di antara note yang ini sama yang atasnya. Nah itu diklik aja, udah diklik, hilang dia, sebentar, udah diklik, nanti kita tarik ke atas kayak gini. Nah kan udah jadi nih si bentuk pensilnya. Kalau udah jadi, kita kasih outline. Nah outline ini stroke ya, di sini stroke, jangan jangan bikinnya ke dalam, kita atur dia keluar outside kayak gini. Soalnya nanti bakal berpengaruh ketika kalian ngasih efek, misalkan shadow ya, misalkan kita taruh dia ke dalam deh. Nah terus kita pengen bikin shadow, ini kan kita duplikat, terus kita hapus. Nah jadinya dia ketutup tuh. Misalkan kita pengen bikin shadow 10% deh. Nah jadinya si itemnya pun ngikut gitu, si yang outline-nya ini ikutan kena shadow. Kalau mau diatur lagi kan ribet nih, maksudnya harus satu-satu kayak gini. Nah mending dari awal kita atur si outline-nya ini menjadi outside kayak gitu. Nah kalau udah outside gini, kita duplicate, terus yang duplikasinya tadi kita ilangin stroke-nya. Nah dia kan udah sesuai nih tuh, saat kita itemin. Nah kita nggak perlu atur-atur lagi kan, karena dia udah sesuai di titiknya ini, jadi si outline ini nggak kena shadow. Nah itu berpengaruh ketika kita punya warna shadow yang agak terang, misalkan kayak gini, terus kita kasih ini kan beda tuh kelihatan jadinya tuh kena. Nah itu gunanya sih di situ. Jadi misalkan awal pertama mulai, coba diatur dulu bentuknya, sketchnya. Terus pas masukin stroke itu dirubah ke outside, jangan lupa. Jadi semuanya nanti yang butuh stroke, outline itu dibikin ke outside aja. Jadi biar nggak ada kendala kayak tadi gitu, misalkan si outline-nya itu kena shadow-nya apa segala macem kayak gitu. Nah, misalkan ini kita pakai warna outline-nya itu hitam aja. Nah, setelah kita bikin si bentuknya ini, kita atur lagi nih belakangnya. Belakangnya di sini kan agak tumpul ya, berarti ya tinggal mainin corner radiusnya aja. Kita select si dua note yang belakang ini. Oke. Terus selanjutnya di sini kan ada lengkungan nih, di sini lengkungan garis. Nah, ini bisa diatur juga pakai bisa diatur, bisa dibikin dari duplikasinya ini. Misalkan ini kita duplicate ya. Lihat sekali, terus masuk ke edit mode, baru kita ini kita agak tarik kayak gini, kayak gitu. Sekarang ini kita bedain deh warnanya biar, nah biar kelihatan, nah, kurang lebih seperti ini. Nah nanti tinggal diatur-atur lagi, misalkan ini mau dilengkungin kayak tadi. Nah kurang lebih seperti ini. Nanti di atasnya ini lagi ya, kita kasih duplikasi dari yang ini lagi aja. Ini kita pilih, kita duplicate, ini kita hapus aja dulu note yang ini juga, karena nanti kita mau sambungin yang ini sama yang ini. Sebentar, ini dibikin 4,
ini dibikin 4. Ini kasih not. Ini kita gini. Nah, kita fill. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kan udah jadi nih. Berarti step pertama tadi ya sketch. Nah, sketch ini udah jadi. Ya, kedua ya tinggal kita kasih colornya gitu. Nah, kita udah mulai warna ini, warna yang ini, warna si batangnya misalkan kuning ini. Ini saya ngambil dari warna yang ada di Figma-nya. Ini ya, kuning si yellow ini nih. Yellow, terus kedua, kalau yang ini kita atur sendiri si warnanya. Kemarin nyari-nyari aja sendiri warnanya. Terus sama yang ini juga tinggal cari warnanya aja yang lebih gelap atau gimana. Nah, ini udah masuk ke step 2 nih, udah coloring. Yang ketiga, ya tadi tinggal kasih shadow. Nah, ini kasih shadow kan kita tinggal duplikasi lagi aja nih dari yang bagian awal part yang ini nih. Nah, ini kita duplikasi aja, Ctrl D. Kita taruh aja dia paling depan. Terus stroke-nya kita ilangin. Kita ganti dia warna hitam, opacity-nya turunin jadi misalkan 15%. Oke, kita tinggal atur aja gitu ke sini misalkan. Ini juga tinggal ke sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mau tambahin mau di finishing lagi. Ya udah, tinggal tambahin misalkan garis-garis ini bisa kan. Nah, garis-garis ini bisa pakai pen tool. Jadi pakai pen tool tarik aja dari garis ini ke sini. Nah, nanti ujung-ujungnya ini diatur di sini biar ngebulat. Cap-nya kita ganti round. Nah, terus biar nggak hitam pekat kayak gini, kita kurangin aja si opacity-nya misalkan 25% atau 50%. Kayak gitu. Nah, ini tinggal di copy-copy aja. Ini duplicate. Terus ini. Ini untuk finishing-nya macam-macam ya, tiap objek. Kayak gitu. Nah, terus kasih efek cahaya misalkan di bagian sininya, kasih dari circle kita buat kayak gini. Ganti jadi putih, terus kita turunin opacity-nya misalkan 70%. Ya, selebihnya gitu pokoknya dari sini sini ntar ya finishing tergantung kalian finishingnya kayak gimana kayak gitu. Oke, jadi udah jadi nih si outline ininya, outline illustrationnya. Nah, untuk outline illustration ini sebenarnya hasilnya itu outputnya menarik untuk biasanya biar bisa dijadiin kayak stiker atau untuk ya untuk sekedar posting juga bisa. Nah, cuman saya pernah ada pengalaman dua kali ya, salah satunya yang ini tadi, yang ini tadi saya untuk ada project freelance kan, dan ini dibayar kayak gitu, dan mereka lebih tertarik dengan yang outline gini kayak gitu, karena waktu itu saya ngasih dua ya, untuk yang nggak pakai outline sama yang ada outline-nya, dan si klien itu lebih suka sama yang ada outline-nya kayak gini gitu. Untuk alasannya sih yang saya ingat dulu katanya biar kelihatan lebih apa ya, lebih ilustrasi aja gitu katanya. Nah, ini selain ini saya pernah ada juga itu di GetCraft. Kalau yang belum tahu GetCraft, itu GetCraft sama buat orang-orang freelancer yang punya karya bisa dijual lewat situ. Nah, itu salah satunya sama bikin bikin ilustrasi outline gini juga. Sebentar, saya kasih contohnya ya. Itu di GetCraft. Oh, ini. Nah, waktu itu klien minta bikin satu ilustrasi yang menggambarkan GetCraft. Nah, ini saya bikin pakai metode tadi tuh, metode outline illustration kayak gitu. Ini kan pakai outline. Nah, ini yang saya pakai outline. Ini kan outline-nya luar dalam nih. Di sini kelihatan ada outline-nya lagi nih. Kalau yang jenis pertama kan cuma bagian terluar gitu. Nah, ini klien juga tertarik dengan banyak yang tertarik dengan jenis ilustrasi seperti ini kayak gitu. Nah, ini salah satu
salah satu project juga waktu itu yang didapat dari GateCraft. Jadi untuk kalian yang mau belajar outline illustration ini, ya silahkan, karena ini potensinya sih bagus untuk kalian freelance, untuk kalian nyari, ya nyari tambahan duit atau segala macam bisa dijual lah, kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu materi dari saya. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan silahkan, diskusi apa segala macam. Kita sampai jam 9 sih waktunya. Silakan ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Atau udah cukup Halo, jelas? Mas. Mas. Oke, siapa dulu nih? Mas Agas, Mas Angga? Mas Agas dulu deh. Oke, udah Mas Agas dulu. Untuk yang tadi aturan stroke-nya itu ada aturannya nggak? Soalnya kan ada 2, 3, 5. Untuk aturan sih nggak ada ya mas, maksudnya misalkan kita bikin ini jadi lebih tipis gitu ya maksudnya, kayak ya. Gini terus ini juga biar ya. Enak dilihat gitu ya ya, tergantung referensi preferensi masing-masing sih. Ada yang bikin outline-nya sekedar outline gini doang, ini kan sekedar doang nih. Kalau kayak yang saya contohin kan kelihatan banget ya, apa ya, kelihatan banget lah outline-nya nonjol ya, banget karena ya. Karena tebel kan. Cuman kalau untuk secara teori sih nggak ada aturannya sih. Itu bebas aja di kitanya gitu. Dan misalkan kalaupun ada project gitu yang datang ke kita untuk buat outline seperti apa, outline illustration kayak gini, ya itu bisa ditanyain ke kliennya sendiri. Mereka butuhnya yang outline-nya tipis, butuh outline. Misalkan ilustrasinya butuh outline, baru kita tanyain, oke, outline-nya butuh yang tipis atau yang tebel gitu. Karena nggak ada aturan pastinya untuk outline itu. Oke, sama-sama. Tadi Mas Angga ya? Ya, ya Mas. Oke. Mau nanya Mas, kalau kita kan kalau finishing itu kan lebih ke detail ya. Biar ya. Gimana objek itu biar kelihatan hidup gitu. Ya, betul. Kayak dari segi bayangannya, cahaya-cahayanya. Ya. Itu kalau untuk belajar perspektif kayak gitunya lebih di mana ya, Mas ya? Maksudnya oh, ya. Kita belajar perspektifnya. Oke. Kalau saya tuh kalau untuk yang belajar dua dimensi outline illustration gini, kalau kalian ada Instagram, coba kalian buka Instagram terus cari namanya JackR, JACKR, CKR Design, CKR, JackR Design. Nah itu dia selalu buat pakai outline tuh. Nah, itu referensi tuh banyak dapat dari dia juga sih. Udah di search belum? J J berapa? Iya, J. Iya. J A C K. J A J A C K. R-nya terpisah. Enggak, nyambung aja, nyambung. Nyambung semua. J A C K R Design. Nah, itu kalau kalian lihat fitnya dia itu bener-bener semuanya itu pakai outline dia. Dia memang stylenya kayak gitu, pakai outline semua. Nah, referensinya ya bisa dilihat dari akun-akun yang udah punya stylenya seperti ini kayak gitu. Jadi yang memang style mereka tuh udah lekat banget kayak gini, ya kalian follow aja kayak gitu. Nanti kan kebiasaan nih lama-lama ngelihat Instagram dia, oh kalau mereka bikin bentuk yang seperti ini, finishingnya dia pakainya ini. Kalau bentuk yang seperti ini, finishingnya dia ini kayak gitu sih. Siap, lebih siap, Mas. Ya, sama-sama. Biasanya kan kalau untuk objek kita bisa ya untuk mulainya, cuma lebih sulit di finishing. Ya pasti. Untuk kayak bentuknya sih ya mungkin masih bisa ngikutin, cuman finishingnya kan kadang bingung kita ya. Aduh finishingnya. Iya. Entah ntar dikasih finishing malah makin berantakan takutnya. Iya, jadi kayaknya putih-putihnya Mas. Mas Eri kan itu kan putih-putih, kita kan kayak sepatu aja. Iya. Sepatu itu kan kalau kita zoom itu kan
banyak gitu ya mas ya. Ya kayak gini ya, ini misalkan, terus ini ya. Tipis-tipis tapi ngaruh banget gitu. Ya betul betul. Ya. Nah, itu tuh saya tertarik di situnya mas. Oh ya, nah iya sih sebenarnya ya kenapa saya ada kepikiran gitu ya bikin ini bikin itu ya pasti dari referensi sih. Maksudnya sebelumnya kita udah ngelihat nih kalau bikin objek kayak gini, oh bikin objek ini mah finishingnya berarti nambahin ini kayak gitu. Cuman kalau untuk pertama kali kan pasti bingung tuh. Ya misalkan saya dulu saat pertama kali bikin objek kayak gini dan dapat proyek kayak gini, bikin sepatu ya pasti finishingnya nggak akan kayak gini dan mungkin nggak akan dapat proyek seperti ini sih kayak gitu. Jadi lebih ke referensi terus, lihat latihan, coba latihan tanpa referensi. Misalkan udah ketemu nih mau bikin objek apa, coba aja dulu nggak usah pakai referensi. Terus coba kasih finishing yang semaksimal mungkin. Baru ketika kita udah jadi si objeknya, kita lihat nih referensi. Oh misalkan, oh ternyata salah deh finishingnya, malah bikin berantakan yang gua buat. Coba lihat yang referensi, oh ternyata gini, kayak gitu. Jadi jangan terpatok sama referensi juga sih. Jadi lebih lebih enak ya referensi jalan, terus sambil latihan, nanti sambil latihan jalan, coba nggak usah terpatok ke referensi. Ntar lama-lama kelatih sendiri sih untuk finishingnya, kayak gitu. Makasih mas, itu aja mas. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Mas mau nanya dong. Oke. Okay. Itu yang outline strip-stripnya yang di sepatu itu gimana cara bikinnya? Oh iya ya, ini ya. Ini dari garis. Jadi bikinnya kayak gini nih. Ini biasalah pakai corner radius. Nah di settingnya itu di sini nih, di titik tiga ini. Nah ini kan ada dashes nih. Nah bawahnya dash sama gapnya kita atur misalkan 5 sama koma, pakai koma dia ya, 5,5. Nah ntar jadinya kayak gini, kayak gitu. Misalkan 5,10, ntar jadi kayak gini. Nah yang kanan ini dia ngatur si jarak ininya, makin makin gede ya makin jauh, misalkan 20 gitu, makin sedikit gitu. Misalkan 5,3. Nah dia ngerapet kayak gitu, bikinnya sih gitu aja sih. Ntar tinggal di duplikat kayak gini. Nah ini kan sama nih, ada dua dia, satu sama dua ini kan, kayak gitu. Kalau ini mah gambar sih, match sama yang lainnya juga. Nah, kayak ini juga sama garis ini pakai pen tool awalnya ya, dibentuk aja pen toolnya, ngebentuk si ininya set, baru diatur kayak tadi tuh si dash sama gapnya itu diatur sendiri. Ini juga sama, pokoknya yang putus-putus ini diaturnya di situ sih. Ini juga sama. Kayak gitu. Oke, Mas, makasih. Yap, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Tahu udah cukup materinya malam ini? Oke, okay. Ada Mas. Iya, Mas Andri. Mau nanya nih Mas Heri. Oke, okay, silakan Mas. Tadi kembali ke pensil tadi Mas. Oh ya. Cara buat ujungnya yang warna coklat. Ini. Itu gimana Mas? Ini. Itu di masking atau gimana? Iya. Oh enggak, ini enggak di masking. Tadi kan sebentar. Tadi dari sini ya berarti ya. Nah dari sini ya, ini kan awalnya kan gini bentuknya ya. Nah cara ngebentuk yang ini itu cuman duplikasi aja dari objek yang ini. Ini kita kontrol D nih ya kan, udah kontrol D, kita masuk ke mode edit. Ini kita pilih select yang dua di bawah, kita naikin ke atas pakai shift biar dia lurus gitu. Kalau nggak pakai shift kadang belok-belok begini kayak gitu. Nah ini udah kayak gini, nanti ininya nggak apa-apa, misalkan si yang dua titik ini kita ilangin dulu corner radiusnya, jadi biar rata dulu, baru di tengahnya kita tambahin lagi satu titik untuk kita belokin nanti. Nah misalkan ini kita tarik ke bawah, baru yang ini yang tengah ini kita select, baru kita mainin corner radiusnya kayak gini. Nah kan jadi tuh. Nah misalkan yang untuk yang atasnya lagi ya sama, dari sini aja, dari sini ya kita duplikat lagi
terus kita naikin lagi kayak gitu. Oh ya. Oh, oke. Okay. Terus untuk shadowingnya berarti nanti kalau udah jadi utuh satu objeknya baru di shadowing itu. Mm-mm, yang ini ya. Bisa lihat dari ujung atas sampai bawah itu shadownya gabung. Oh ya. Yeah. Ya, nah ini ya tinggal ngambil aja dari si objek yang pertamanya gitu. Misalkan yang ini, misalkan kita mau ngasih shadow yang finishing ini kan. Kita ambil aja objek dari yang paling belakangnya tadi. Misalkan ini kita kontrol D. Duplikat kan, kita geser, kita taruh paling belakang. Stroke-nya hilangin terus ganti warna hitam. Gitu aja sih. Nah, ntar tinggal dikurangin aja lah. Opacity-nya sesuaiin, misalkan 20. Kayak gitu. Oh, oke, oke, Mas. Makasih, Mas. Yap, sama-sama. Aturan sih di sini. Nah, gini. Ada lagi yang mau bertanya? Halo, Mas, mau nanya lagi, Mas. Oke, okay, okay. Makasih, Mas. Yap. Mas, siapa tadi? Mas Angga, kenapa, Mas? Kalau ini kan ada nggak teknik yang buat ini nih, Mas? Kayak misalkan itu kan ada layout dasarnya pensil itu kan sebenarnya panjang ya. Iya. Nah, kalau kita bikin ini nggak di duplicate, Mas, tapi dipakai apa pen tool, kita garis terus jadi dua objek gitu. Bisa nggak, Mas? Oh, tanpa kita pakein metode duplicate-duplicate kayak tadi gitu. Iya, jadi kayak misalkan ini kan pensil kuningnya. Heeh. Nah, terus kita oh, pen tool buat kasih garis gitu. Oh, iya, bisa aja sih misalkan gini ya. Gini kita sambungin gini aja kan, cuman butuh. Nah, ini sama sih. Ya cuman nanti bagian enggak enaknya itu ya misalkan bagian agak susahnya nanti ketemunya pas saat kita mau warnain yang sininya gitu. Oh, jadi enggak bisa dibikin dua. Iya. Bisa ya, Mas? Oh, enggak bisa. Makanya misalkan kita kayak gini kan cuman tambahin pakai pen tool doang, sininya warnanya masih sama kan sama yang bawahnya karena dia masih nyatu. Nah, jadi kalau mau nambahin lagi ya kita mau enggak mau bikin lagi dong gitu dari awal. Bikin satu-satu ya, mending cara cepatnya itu sih tinggal duplikat-duplikat doang. Oh, kirain bisa terpotong gitu jadi dua objek pakai pen tool. Oh, nggak bisa sih. Ya kalau kalau mau misalkan kayak gitu bisa aja dibikin jadi dua objek. Jadi misalkan kan ada dua nih ya. Berarti yang satu ini mau kita potong nih biar kepisah gitu ya. Jadi ya pakain aja sebelum itu ini kita duplikat dulu. Nah, yang ini kita potong misalkan pakai yang mana ya? Sebentar. Oh, jadinya jelek sih dia. Karena dia ada outline-nya sih. Nah, misalkan nggak pakai outline. Sebentar. Substract-nya. Nah, kalau nggak pakai outline kayak gini sih bisa. Nggak. Jadi ntar dia bisa kepisah tuh. Ntar ini bagian bawahnya. Ntar si yang atasnya ada lagi kan. Yang dari yang sini tadi. Cuman kalau pakai outline tadi kayaknya jadinya berantakan sih. Kalau di substract kayak gitu. Jadi ada kurangnya juga sih di Figma untuk ngepotong-potong gini. Jadi tekniknya kalau nggak bikin double di duplikat ya, Mas? Iya, gitu aja. Jadi gak ada teknik potong ya? Gak ada. Ya. Memang maksudnya dipotong untuk apa, Mas? Jadi kirain gitu kita udah bikin kayak misalkan bikin pensil gitu. Kita gak perlu duplikat lagi aja, tinggal kasih garis yang melengkung itu. Ini. Terus di jadi pecah gitu. Langsung dua objek di sini. Oh iya ya. Oh, nggak bisa. Kayaknya Figma nggak ada fitur itu. Memang kan sebenarnya bukan buat ilustrasi sih kayak gitu. Jadi ya kita ngakalinnya pakai itu duplikat kayak gitu. Makasih, Mas, gitu aja, Mas. Oke, sama-sama. Oke, yang lain ada lagi? Yang mau tanya? Yang mau tanya-tanya. Oh, itu ada Mbak Eli nanya. Berapa lama bikin sepatu gitu, Mas Eri? Bikin sepatu, oh yang ini ya tadi, ini berapa lama ya waktu ya, kurang lebih 3 jam kayaknya deh, 3 jam full ya terus tanpa berhenti.
kalau pakai istirahat apa segala macam ya bisa 5 jam kali, 4 jam 5 jam. Ini 3 jam waktu itu terus-terusan sih bikinnya. Karena bikinnya kan dua ya waktu itu ya, sama yang enggak ada outline. Sebenarnya yang enggak ada outline ini ya tinggal dihapus-hapusin doang outline-nya. Cuman awalnya tuh bikinnya yang pakai outline dulu nih. Gitu. Baru yang enggak pakai outline. Waktu itu ada juga contoh sebentar sneaker mana ya? Sneaker. Nah, jadi itu postingannya sebenarnya aslinya ini nih. Waktu itu yang diposting sama klien dari saya itu senior saya. Nah, waktu itu ada dua sebenarnya projectnya, yang ini sama yang ini. Nah, jadi waktu itu memang lagi hype yang sepatu kompas itu kan. Jadi si klien saya itu, si senior itu minta bikin sepatu sneaker, dibikin ilustrasi itu sepatu kompas kayak gini. Nah, ini kan sama ya. Nah, taktiknya itu kalau ketemu warna gelap yang ada outline gelap terus warna objeknya gelap, ya kalau bisa si outline-nya yang lebih gelap dibanding warna objeknya gitu. Jangan sampai warna outline-nya yang lebih terang dibanding warna objeknya, karena jadi aneh ntar kelihatannya. Ada lagi yang mau bertanya? Atau udah cukup? BTW, kalau kalian yang biasa bikin UI di Figma, udah tahu kan ya ada fitur baru di Figma. Itu yang ini, yang interaction komponen. Jadi kita bisa make komponen itu sekarang interaksinya lebih banyak sih. Ini agak nyinggung ke UI sedikit. Jadi contohnya seperti ini. Interaksinya lebih banyak sekarang si Figma. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Ini kita pencet berubah. Nah, ini buatan saya sendiri, tadi nyoba-nyoba ya. Ini aslinya ini nih dia. Komponennya yang kita butuhin ini, terus kita praktekin, masukin ke frame, jadinya dia bisa interaksi kayak gini. Nah, nanti ini bakal saya bahas sih di forum yang grup yang UI UX kayak gitu. Jadi minggu depan kita yang join grup UI UX, minggu depan kita mulai online session pertama kita yang grup UI UX. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Tahu udah cukup? Kayaknya udah cukup ya, udah nggak ada yang bertanya lagi. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk malam ini. Terima kasih buat tadi Mas Randy sama Mas Andri ya tadi ya, yang udah present malam ini. Latihannya di present ke kita, itu hasilnya sih keren-keren banget. Maksudnya kelihatan progresnya dari awal sampai sekarang belajar. Terus untuk kalian yang pengen present di 2 minggu ke depan silakan. Karena present di sini kan lumayan tuh dapat feedback langsung kita secara secara online dibanding nanya di chat atau segala macam, kan kadang nggak paham. Karena ngejelasin teknis di chat itu kan agak ribet juga, desainnya pun susah ngasih taunya. Nah, mending kalau yang kalian udah latihan segala macam, kalau mau di present silakan gitu. Jadi lebih enak dapat feedbacknya langsung, dapat ya dapat kritiknya langsung, bagusnya gimana kayak gitu. Oke, mungkin segini dulu ya untuk malam ini. Terima kasih kawan-kawan yang udah hadir pada malam hari ini. Semoga kalian sehat-sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan bosan untuk belajar ya.